Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Blandong Elit. Kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana kita memanfaatkan limbah sebagai media bercocok tanam. Oke. Karena media ini itu sangat efektif untuk kita bercocok tanam, apalagi kalau kita gunakan untuk mencangkok atau menumbuhkan akar. Untuk teman-teman pebun teh, mungkin ini juga sangat cocok dijadikan media tanam saat teman-teman memprogram akar bonsai. Jadi seperti misalkan akan membuat bonsai on the rock yang agak tinggi, jadi mungkin tidak perlu memakai media tanah, cuman sekedar memakai media ini dan sangat efektif. Oke teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip, ikuti saya akan memberitahu alat-alatnya serta nanti kita ambil bahan bakunya, limbahnya yang sebagai bahan baku, dan juga nanti kita bikin sekalian, langsung praktek sekalian. Oke, ikuti saya terus, jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, pertama-tama ini alatnya. Pisau kecil, pisau cacah, gunting dahan, sebetulnya ini nggak perlu amat, tang catut, paku bekas, dan yang tidak ketinggalan rokok serta kopinya. Oke, sekarang kita langsung mengambil bahan bakunya, limbah yang akan kita manfaatkan. Oke, ikuti terus videonya. Oke, nah ini dia limbahnya. Oke, kita ambil dua saja sebagai bahan percobaan. Oke, nah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatannya, selalu budayakan ngopi terlebih dahulu, oke? Biar membuka inspirasi kita dan tetap tenang dalam berkegiatan. Teman-teman, kita langsung saja. Seperti ini bahannya, ratok kelapa. Oke, yang akan kita bikin ini namanya kokopit, dan ini adalah limbah dari pedagang es kelapa muda. Oke, dalam mengambil kokopit biar lebih mudah, gatokannya ini, tempurungnya ini harus kita keluarkan terlebih dahulu. Nah ini, nah kalau ini udah empuk enak ini, kalau yang ini masih keras, jadi dalam memudahkan kita mengambil tempurungnya ini, maka kita bilah menjadi kecil-kecil. Oke, langsung saja seperti ini. Teman-teman, kita perkecil-kecil lagi.
setelah kecil-kecil seperti ini, maka kita cabuti tempurungnya pakai tang catut yang kecil ini. Ini juga tolong disimpan. Nah, ini nanti pecah kecil-kecil seperti ini kita campur ke dalam tanah, media tanam itu juga cukup membantu tanah agar bisa poros dan menjadi media yang bagus untuk bercocok tanam. Teman-teman, untuk yang ini nanti juga seperti itu. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita cabuti ininya. Nah, serabut-serabutnya ini menjadi kecil-kecil. Nah, seperti ini. Agar dalam memilah ini kecil-kecil, tangan kita tidak sakit dan kemeng, itu ada baiknya kita menggunakan paku seperti ini. Nah, tinggal ini. Oke teman-teman, semua serabutnya dibikin seperti ini, jangan terlalu besar-besar, karena tidak dibikin seperti ini pun bisa, cuman nanti saat menggunakannya, kalau kita akan menggunakan memakai dalam jumlah kecil, itu kita akan kesulitan. Jadi kalau di sini seperti di suwir-suwir seperti ini, kita bisa memakainya secukupnya saja dan lebih mudah dalam nanti proses lanjutan setelah ini. Seperti ini ya, biasanya yang keras yang bagian ini itu langsung saja kita sobek gini ya. Media tanam menggunakan kokopit ini itu untuk pertumbuhan akar baru, terutama itu sangat efektif. Kalau sudah menggunakan kokopit ini, itu tidak perlu menggunakan media tanam seperti ini. Teman-teman, kita cabuti semua, kita kumpulkan. Nah, dan tadi juga sudah ini data sudah ada banyak. Kemudian setelah ini seperti ini, banyak tidak apa-apa, ini nanti kita lakukan fermentasi. Sebetulnya tidak difermentasi juga tidak apa-apa, cuman lebih bagusnya lagi untuk media tanam agar juga bisa sebagai perangsang akar baru, itu kita fermentasi. Fermentasinya cukup mudah. Ini nanti di dalam ember gini, itu sebelumnya kita fermentasinya pakai EM4.
Nah teman-teman, seperti ini kokopitnya, calon kokopitnya. Memang tidak seperti yang di toko-toko, karena yang di toko-toko itu lembut. Cuman kalau teman-teman kepingin yang lembut seperti di toko-toko, itu teman-teman setelah seperti ini bisa melakukan pencacahan, dicacah lagi kemudian disaring. Cuman dicacah ataupun tidak, itu saya rasa fungsinya juga sama saja. Cuman kalau teman-teman lebih seneng yang lembut, ya tetap dilakukan pencacahan kemudian diayak. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik fermentasinya. Seperti ini teman-teman, sebelum dilakukan fermentasi itu, ini kita jemur dan kita keringkan dahulu. Nah, sebelum nanti kita masukkan cairan fermentasi, kita semprotkan. Tujuannya yaitu fermentasi itu adalah menghilangkan daripada zat tanin yang ada dalam serabut kelapa. Sebetulnya tidak harus difermentasi cara menghilangkannya, cuman hasilnya nanti untuk efisiensi media tanam itu lebih bagus yang difermentasi. Cuman kalau teman-teman juga males melakukan fermentasi, seperti ini bisa terus langsung di hujan-hujankan saja. Hujan-hujankan, kepanasan, hujan-hujan, kepanasan, seperti itu. Karena itu nanti bisa menghilangkan zat tanin yang tidak bagus untuk tanaman baru. Dan keuntungan kita memakai limbah serabut kelapa seperti ini, limbah ini sudah terpapar air hujan, sudah kepanasan. Jadi saya rasa kalau dari limbah pun itu zat taninnya sudah hilang. Cuman untuk lebih bagusnya lagi, maka kita fermentasi. Oke, seperti saya tadi saya bilang, bahan-bahan fermentasinya itu kita pakai E4. Mungkin E4 itu satu tutup botol saja, nanti dicampurkan ke dalam 5 liter air. Jangan lupa diberi gula. Gulanya cukup 2 sendok makan, dicampur 5 liter air, dicampur 1 tutup E4. Gula pasir ya teman-teman. Cuman teman-teman juga bisa menggunakan gula merah, ataupun kalau teman-teman punya di rumah bisa menggunakan tetes tebu, itu juga bisa. Terus setelah diaduk rata dalam 5 liter air, semprotkan pada serabut ini dengan merata. Oke, setelah disemprot dengan merata, masukkan kembali ke dalam ember, kemudian ditutup dengan plastik biar rapat, diungkep istilahnya, itu selama 2 minggu. Itu sudah bisa teman-teman gunakan. Cuman kalau lebih lama juga akan lebih bagus, 3 minggu atau 1 bulan gitu juga hasilnya akan lebih bagus. Nah teman-teman, seperti itu. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.